kita lihat dari anak Beletron sekarang akan berhadapan dengan beberapa tim. Ini cukup smoke di mana-mana ya, lah. Iya. Rada bisa ngelihat. Iya. Musuh karena, mana, mana teman, mana musuh. Karena mainnya gesit banget nih. Dan ini dia akan ngepas. Oh, tadi hampir saja dilempar, ditimpuk granat oleh Asia dan langsung masuk ke dalam ya. Eh kok enggak ada anjing hilang, goblok. Mana anak TPK? Mana anak TPK tadi? Gila. Oh ya, sebelum mulai jangan lupa kamu like dan subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya. Merci beaucoup. Ada langsung mencoba ngepres ke
Lantai 2, bersabar terlebih dahulu menunggu bom atau smoke yang meledak di sini. Oh, gila, TPK 48 sudah ada di genteng dan terkenuk menyisakan orang terakhir. Oh, dua orang ya? Dua orang. Dan itu dia kepres oleh lelek Beletron dan langsung mengambil sisi atas dari teman-temannya. Bagus banget TPK 48, nah, harus digulingkan oleh Beletron, tapi masih ada Caica di situ. Gua sampai speechless nih karena gua tadi nontonin. Iya. Tapi gua masih speechless sama tadi anak TPK yang gila. Anak TPK ya bisa pakai jurus ninja lo, gila gokil. Dan ini TPK 48 satu orang juga, ini kita TPK 48 emang unik-unik ya lah. Lihat satu orang bisa menahan step dari anak Dewa United di atasnya. Dan tim gua juga sudah mengambil on yang cukup bagus. Dan tapi semua tim ini belum masuk ke zona karena zona benar-benar ke tengah. Gila, ini zona yang cukup ini ya, cukup adil untuk semua tim yang sudah mendapatkan kompon. Kita akan lihat di sini benar-benar mereka harus menggunakan siasatnya bagus banget. Dari Ayo sudah mendapatkan zona dan tim 5 sudah langsung dikunci di situ karena zona sudah mulai bergerak. Tim 7, BTRAC juga satu orang mendapatkan Reo Cecil dan langsung di end aja. Kita lihat anak-anak BTR tampaknya sudah mulai bergerak. TPK 48 juga kali ini langsung saja ter-end Molotov sendiri. Sayang sekali, Beletron masih sanggup dengan membuat Wolfsburg di depannya lah. Gokil, gila, kita lihat di sini anak-anak zone tampaknya harus ter-end satu orang menyisakan Aero dan Beletron. Wow, Beletron versus Aero lah. Beletron versus Aero. Masih ada satu tim. Masih ada satu tim dan itu dia LMP Aero harus terkenuk satu orang di situ. Langsung di spam fire oleh anak-anak Beletron dan bagus banget. Satu orang tim 4 harus Dewa United lagi nahan loh dengan 3 persen, tapi kayaknya sih kurang ya. Dewa United di sini nahan. Kayaknya kurang persen. Sedangkan Aero dan Beletron ini mereka berperang masih cukup lama menurut gua. Harus tidaknya kira-kira 20% kayaknya dipegang sama. Cukup bagus. Iya, bagus ya. Masuk ke 3 besar ya. Dan akan mencoba mencolong satu orang. Dan itu dia langsung tadi. Oke, wah ini benar-benar the real invitation kita akan berperang Aerowolf melawan Beletron. Kalau lu pegang siapa nih, Lak? Ini kayaknya. Kalau lihat dari ini sih, Beletron. Beletron udah cukup menyebar dan posisi dari Aero sudah terkunci. Dan itu dia. Luar biasa permainan dari anak-anak Beletron yang tampaknya tadi sudah mendominasi peperangannya di akhir zona ya. Iya, bagus banget dari tadi keputusan yang dia ambil, rotasinya juga cukup cepat mereka dari anak-anak Beletron ya. Dan gak salah ya, akan berperang dengan anak-anak Aerowolf. Bener-bener ending war yang cukup mantep banget tadi.